Okey, assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton. Hai, selamat malam. Seperti biasa saya mendoakan kepada semua penonton-penonton kita, rakan-rakan kita di luar sana, tak kira di mana juga anda berada ya. Semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda. Untuk sama-sama kita di segmen tajaan broker GK Effect Prime. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ini merupakan episod yang kedua. Betul ya, kalau minggu lepas kita berkenalan, hari ini episod yang kedua. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dah 19 Oktober 2020. Baik, saya berdoakan apa yang sedang kita lalui di Malaysia ini akan dapat segera kita bendung ya. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Taala supaya menjaga kita, dan tapi kita jangan lupalah kita jaga kita juga ya, jangan SOP kita langgar. Ini dah jadi masalah dekat Lembah Kelang. Okey, agak pergerakan kita bila di Kongkong dia jadi macam itulah. Sebagai radio, satu-satunya radio online yang berpusat di Cyberjaya ni, kesempatan ini saya CTC dan juga warga-warga CTC yang lain mendoakan semoga kita sama-sama akan sihat sentiasa dan selalu menjaga SOP-SOP yang telah ditetapkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk episod yang kedua, sekali lagi saya bersama dengan dua orang kuat daripada GK Effect Prime. Okey, yang pertama Cik Razak dan kedua Cik Helmi. Apa khabar di sana? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Mak kita bersama sangat tu. Okey, saya sikit. Oh, kena tarik sikit. Baik, okay. Sini lagi. Sini lagi. Alright. Okey. Okay. Nanti suara tak masuk nanti. Okey. Tak jelas. Okey, bagaimana perjalanan? Ada sekatan-sekatan daripada bangsa ke sini? Perjalanan sangat lancar. Baik. Kita pun keluar awal. Oh, bagus. Prepare awal. Prepare awal. Okey, baik. Dalam situasi sekarang ni, impact sikit lah. Kita cerita pasal COVID-19 lah. Kita ambil masa 2 minit lah. Okay. Impact. Apa impact yang terkesan buat broker GKF ataupun tak ada terkesan langsung sebab kita semua melalui online. Okey. Kalau kata daripada side customer, daripada side client lah, kita cakap pada trader-trader kat luar sana, kalau kata pandemik coronavirus ni, dia impact kepada trader tu kurang sikit. Kurang sebab waktu-waktu macam ni lah sepatutnya industri-industri online ni tengah booming, orang kata. Betul. Contohnya macam sekarang kalau kita tengok yang tengah booming sekarang adalah online gaming, shopping, Shopee lah, apa semua udah dan sebagainya. Produk-produk online time-time ni adalah waktu yang mana orang lebihkan masa kepada online. Betul. So waktu-waktu macam ni actually broker adalah salah satu tempat yang orang pergi untuk luangkan masa. Of course. Cuma kita terkesan daripada segi contohnya kalau berlakunya PKP ni, bila berlakunya PKP ni dia efek kepada contoh kita punya pekerja lah, kita nak provide support untuk klien kalau kita tak boleh nak bekerja daripada office. Okay. Macam kita punya database, kita punya klien, tambah-tambah macam contoh GKFX Prime ni kita lebih kepada call center yang mana kita berhubung dengan klien melalui call. Okay. Kita punya sistem apa semua dekat office, so kalau contoh kita perlu bekerja daripada rumah, dia akan bagi efek sikit dekat kita punya daripada segi customer service tu. Okay. Tapi perjalanan tak mengganggu lah. Tapi perjalanan apa tak mengganggu lah. Daripada side klien pun, klien lagi ramai yang aktif pada waktu-waktu macam ni lah. Betul. Masing-masing tercari-cari apa benda aku nak buat ni, dah ada kerja tak boleh, ada yang kena buang. Inilah masa dia nak belajar kan macam mana perniagaan mata wang asing ni dapat membantu sedikit sebanyak anda untuk wang saku. Helmi, macam mana Mi? Okey Mi? Okey. Ada impact apa-apa untuk PKP ni? Nak pusing, nak road tour tak boleh ke apa, macam mana? Relax dulu lah. Untuk road tour tu memang ada sikit terkesan. Okay. Jadi kita terpaksa tunda road tour-road tour yang kita dah plan dari awal. Okay. So apa-apa program yang kita akan buat ni lebih tertumpu kepada di sekitar Lembah Kelang sajalah. Baik. Baik, terima kasih. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan tak ada terkesan apa pun. Okey, sebelum kita teruskan, baik, kepada rakan-rakan yang sedang komen kita ni, kita ada Belong kita daripada Terengganu. Selamat malam, salam Pok Su dan juga tetamu Ganu kita. Waalaikumsalam. Kepada Cikgu Zul Helmi Madiah, assalamualaikum Pok Su dan juga tetamu. Amin. Freddy Kesnawan Shah. Wow, nama macam rakan kita yang berada di
seberang, tapi Allahuakbar di Sabah. Tapi semua penanda ada, semua berkongsi. Terima kasih. Teruskan perkongsian. Sebab apa kita kena kongsi ni? Sebab hari ni kita ada buat sama juga macam minggu lepas. Nampak tak? Kita akan provide $100 kepada lucky draw lah. Kita akan buat lucky draw kepada siapa yang share kita punya posting di CTC FM ni lah, kepada dia punya wall. Berapa ramai kita nak pilih ni? Untuk lucky draw ni kita akan berikan kepada seorang saja pemenang bertuah. Okay. Untuk siapa yang share, tak kisah siapa-siapa pun. Okay, so pada penghujung rancangan nanti kita akan buat spin sama macam minggu lepas. Okay, yang baik. Seorang pemenang bertuah ni dia akan mendapat $100 percuma daripada broker untuk modal untuk dia join kita punya trading contest yang akan datang pada bulan depan. Wow. Tak payah modal tuan-tuan. Kalau anda bertuah, maknanya anda secara automatiknya layak untuk menyertai untuk kontes yang diadakan untuk Oktober. Betul. Baik. Yes, November. November. Itulah tu. Baik, teruskan sharing Cikgu Muhammad Rashidin Abdul Ghaffar, share ya, mana tahu nama anda akan dapat berboy trace, bahawasanya anda telah pun berkongsi sebanyak mungkin. Ya, nanti insya-Allah di penghujung nanti kita akan dapat tahu siapakah yang bertuah untuk mendapat $100. Dan juga kita ada quiz. Okey, quiz macam mana pula cerita quiz ni? Okey. Quiz kita akan ada 4 soalan quiz sama macam minggu lepas. Okey. Cuma kali ni kepada pemenang tu kita akan support 50%, kita akan top up modal $50 untuk dia layak ke kontes juga. So maksudnya pemenang tadi dia kena deposit $50. Okay. Lepas tu kita akan top up $50 lagi untuk dia layak join kontes tu. Dan malam ni semua untuk kontes. Betul. Sebab benda pun akan bermula. Akan bermula 2 minggu lagi. So okay, nanti kita akan up lagi benda ni. Teruskan. Okay. Dan share. Ada bukti. Arif Sadni. Share Arif. Arif kalau nak menyertai kontes untuk bulan November bersama dengan broker GKFX Prime ini. So ini peluang anda ya, share banyak-banyak dan tunggu kuis di penghujung siaran. Alah, soalan senang gila. So jangan lepaskan peluang anda, ikuti apa yang kami sembangkan. Nanti di penghujung nanti Razak dan Helmi akan memberikan soalan-soalan, dua daripada Razak, dua daripada Helmi. Okey, untuk hari ini merupakan episod yang kedua, tapi saya rasanya belum cukup lagi untuk mereka mengenali broker GKFX Prime ni. So saya nak mula dengan siapa aja? Saya dulu. Okey. Baik, apa kata kalau kita kenalkan mereka ini semua? Ada yang PM Pak Suni, GK ni lama ke baru ke kan? Selepas daripada minggu lepas. So ada baiknya kita sambung sikit lagi tentang pengenalan GKFX Prime ni. Okey. Saya seperti yang saya ceritakan minggu lepas lah, kita sambung sikit sebab minggu lepas actually banyak juga yang kita share, cuma ada yang terlepas, ada yang tak sempat sebab masa terlampau suntuk 1 jam. Kita ada banyak benda yang kita nak cerita. Baik. So kita injak ke minggu ni. So saya cerita sikit balik, brief balik semula kepada siapa yang belum join pada minggu lepas contohnya. Okay. Untuk GKFX Prime ni actually kita broker kita daripada tahun 2010 lagi. Okay, actually ni adalah tahun yang ke-10 lah. Tahun ke-10 kita, anniversary yang ke-10. GKFX Prime di bawah satu payung GKG, ditubuhkan pada 2010. GKFX Prime sendiri adalah pada tahun 2012. Ini adalah tahun ke-8. Baik. Cuma kita masuk Malaysia adalah pada tahun 2017. 17. 2017. Kita mula operation apa semua pada 2018 lah. Sudah lama untuk 4 tahun lah. Boleh kata ini tahun yang ke-4 untuk kita berada di Malaysia punya market. Okay. So daripada segi promosi apa semua tu nanti kita akan ceritakan pada akan datang lah kejap lagi. Boleh. So sedikit sebanyak kita punya company, kita berpusat di Bangsa. Okay. Bangsa di KL Eco City, yang mana dekat situ kita ada buat kelas pada setiap minggu pada hari Selasa malam. Hari Selasa malam itu webinar ataupun kelas? Itu adalah kelas di office, di office, di training center kita sendiri. Di musim PKP ni macam mana? Masih berjalan, cuma kita untuk 2 minggu ni kita stop dulu. Untuk 2 minggu sebagai ni kita stop sebagai PKPB ni. Betul. PKPB, yes. Kita akan bersambung semula pada bulan hadapan lah, setiap hari Selasa malam. Dan kita ada webinar secara online bagi orang yang berada di luar Klang Valley. Dia boleh join kita punya webinar pada hari Khamis malam, topik yang sama.
Okey. So contoh apa yang cikgu mengajar pada hari Selasa minggu ni contohnya, uh-huh. hari Khamis dia akan ajar benda yang sama kepada orang yang tak boleh nak datang kelas. Okey, faham. Maknanya ada kelas, ada juga webinar disediakan lah. Betul. Dan setiap Selasa tu juga merupakan apa yang dipentingkan di seminar tu. Okey, untuk kita punya kelas pada setiap hari Selasa ni adalah di bawah GK Academy. Okay. Kita punya topik adalah untuk asas pengenalan daripada awal apa itu forex, asas penggunaan MT4, supply demand, SNR, trendline dan penggunaan indikator, basic punya indikator. Baik. Sehinggalah orang nak mula trading. So kita punya topik ni adalah setiap bulan. So course ni kalau contoh siapa yang berminat untuk join, dia akan join. Kalau orang yang baru, dia akan join pada bulan November, daripada Selasa minggu pertama sehingga Selasa minggu keempat. Mm-hmm. So dia akan belajar daripada basic sehingga advance minggu keempat. So bulan depan ni pula, pada bulan Disember, kita akan repeat semua ulang tajuk balik yang sama. Maknanya yes. Minggu pertama basic, minggu kedua yang lain pula. Betul. Sampailah advance lah, sampai hari minggu yang keempat. Betul. Minggu pertama kita akan ajar asas apa itu forex dan sebagainya, kenapa kita kena trade forex, mm-hmm. currency itu macam mana, apa semua itu penting. Lepas tu minggu kedua kita akan masuk kepada asas penggunaan MT4, mm-hmm. so macam mana cara nak login, buka account, kat mana nak tengok quote, macam mana nak place order. Okay. Okay. Itu minggu kedua. Minggu ketiga kita akan masuk kepada technical ni. Kita akan ajar dia orang cara nak buat mapping, cara nak melukis SNR, trendline, indikator dan sebagainya. And then last sekali pada minggu keempat kita akan live trade. So live trade ni maksudnya apa yang dia orang belajar apa semua ni, kita akan go kepada real punya market. Maknanya kami yang minggu keempat ni merupakan nak tengok berapa ramai yang absorb apa betul. Ilmu yang betul. Daripada minggu pertama, kedua, ketiga. Betul. Wow. Kalau kata tak boleh nak bawa lagi, tak apa, bulan depan ulang boleh lagi. Je ulang lagi. Okey, dan ada syarat-syarat untuk menyertai webinar ataupun seminar kelas? Untuk kita punya webinar, kita memang sediakan di kita punya Facebook page, sama juga macam CTC. Okay. Yang mana kita siarkan di kita punya Facebook page GK Academy. Okay. Okay, di situ secara percuma kepada semua orang boleh tengok. Kalau tak sempat nak tengok, kita juga ada siarkan simpanan di kita punya YouTube channel, mm-hmm. dan juga kita punya website gkacademy.com.my. Baik. Okay. Kalau kata untuk kita punya kelas, bagi kelas di office di Bangsa, kelas pada minggu pertama adalah percuma. Okay. Untuk minggu pertama pengenalan, nak kenal dulu broker, nak kenal dulu forex. Kalau berminat untuk join minggu-minggu berikutnya, perlu buka account dan deposit minimum amount yang kita. Okey. Maknanya untuk pendaftaran mula-mula tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Boleh datang tengok dulu, bincang dulu dengan kita punya wakil account manager macam mana. Kalau rasa contohnya minggu pertama tak berminat, tak apa. Tak perlu join. Tapi kalau rasa memang minat untuk belajar, nak datang pula minggu kedua, perlu ada account dengan GKFX. Itu je lah syarat dia. Betul. Sebabnya dia kena tahu dulu asas apa itu forex. Jadi kena datang di minggu yang pertama. Ya, langkah seterusnya itu nanti terpulang dekat anda. Dan ianya tak perlu bayaran apa-apa. Tak ada sebarang untuk, charge yang pertama tu. Betul. Actually semua pun tak ada bayaran, cuma perlu trade dengan kita lah. Maksudnya perlu buka account dan deposit minima $50 dengan GKFX. Itu saja. Itu saja. Baik. Itu sedikit perkenalan tuan-tuan dan puan-puan untuk broker GKFX Prime ni. Dan itulah dia, 4 tahun bermula. Dia dah bermula awal ya, 2010, kemudian 2017 mula mengorak langkah untuk menyebarkan ataupun mempromosikan perkara-perkara yang hebat yang memudahkan klien. Apa yang paling menarik tentang GKFX ni kalau orang yang belum lagi bersama dengan GKFX? Okay, kalau orang dah rasa tu dah rasalah. Betul. Ni yang belum cakap GKFX. Okay. Kalau kata nak tanya daripada segi, kalau macam tu kita panggil kita punya kekuatan lah. Ya, yeah, betul. Kita punya kekuatan kalau GKFX ni, apa yang ini daripada trader sendiri, apa yang kita tanya, kita survey, kita tengok, kita nak try puas hatikan trader. Supaya dia selesa untuk trade dengan kita. So yang apa yang kita provide adalah, kita provide for, bagi pendapat saya, kita provide the best support untuk trader. So maksudnya sebab dekat GKFX ni kita ada team, sekarang kita ada 20 orang. Dah lebih 20 orang, baru ada recruitment sikit. So dah lebih daripada 20 orang, yang mana diorang ni adalah team yang menjaga klien sebagai account manager ataupun BDM kita panggil. Okay. So klien kalau ada permasalahan apa-apa saja, dia boleh berurusan directly dengan dia punya account manager ataupun dia punya BDM.
Kalau ada apa-apa masalah, kita ada provide support daripada segi live chat, daripada segi WhatsApp, call dan sebagainya. Itu salah satu benda yang menarik. Lepas tu yang kedua adalah kita punya main focus adalah macam kita cakap pasal GK Academy tadi, kita lebih kepada education, yang mana kita membantu klien untuk belajar. Okay. Belajar daripada segi kelas, daripada segi webinar, dan di samping tu juga kita ada kita punya website yang kita menyediakan analisis pada setiap hari secara percuma. Kita ada video weekly punya analisis di kita punya YouTube. Di samping tu kita juga ada buat sebulan sekali tour ke seluruh negara. Actually ini adalah kita punya plan pada tahun ni, tapi ada beberapa bulan yang kita terpaksa cancel disebabkan oleh PKP lah. Contoh yang betul. Contoh yang terbaru ni kita pergi ke Terengganu lah pada bulan lepas. Di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu Gombak Badak, yang mana kita buat kelas 2 hari, kelas asas forex dan juga trading strategi menggunakan pivot point. So kita memang sudah ada plan, cuma sepatutnya bulan ni kita ke Johor Bahru. Cuma disebabkan oleh pandemik ni kita terpaksa cancel lah untuk event tu. Mungkin kita akan bawa ke bulan hadapan ataupun pada Disember. Yalah, sebab okay. Kita pun tak tahu, kita tak dapat nak jangka pandemik kita ni. Kadang-kadang ni pun kita rasa dekat bila Lembah Kelang stop, sepuluh-sepuluh negeri stop, dia rasa macam agak kita nak jaga juga kita punya yalah, takkan bila ada pandemik kita nak kumpulkan orang dalam satu tempat, ya yeah? Itu satu perkara yang terpaksa dikorbankan lah. Tak apalah, kita mungkin ada di lain masa. Okey, selain daripada itu Mi, apa lagi yang menarik tentang GKFX Broker ni? Kalau kita nak bercerita lah. Cerita tadi semua Bos Azhar dah cerita semua. Belum. Banyak lagi ni. Okey. Antara kita memang yang saya nampak lah, kan. Okay, GKFX ni kita sponsor satu tim bola yang sangat besar, Arsenal. Okay, ini menunjukkan yang GK Effect ni adalah satu platform yang sangat strong ya. Ha, itu antara keistimewaan. Kalau nak tengok latar belakang dia, itulah dia, bukan jalan-jalan pasukan ya. Arsenal tu. Ini untuk berapa baru eh? Dia 2 tahun. 2 tahun. Kita sign pada hujung tahun lepas. Jadi maknanya dalam tahun ni lah, 2021. Pada bulan 8 2021. Okey. Selain daripada itu, kita dah tahu kekukuhan GKG daripada group kan, daripada satu GKG group yang berpusat di Turki. Okay. Dan kemudian itu sedikit latar belakang. Kemudian keistimewaan yang perlu mereka di luar sana tahu, contoh macam first kali tentang spread bonus ataupun apa saja yang nak jadi IB kepada GKFX. Jadi keistimewaan bagaimana yang ditawarkan oleh GKFX? Okay, kalau saya cerita boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau kata daripada segi promosi ni, kalau kita tanya kepada trader-trader yang memang lama dengan GKFX, salah satu kelebihan GKFX adalah kita sentiasa, orang kata, tak luak come up dengan promosi yang baru. Boleh kata hampir setiap bulan kita cuba keluarkan something yang menarik untuk menarik minat trader-trader baru. Contohnya sebelum ni kita ada buat macam-macam, kita ada buat trading contest, kita ada buat cashback rebate. Lepas tu bulan akan datang ni kita buat trading contest yang lagi besar. Lepas tu kita ada buat tour, grand tour dengan seminar dengan cikgu-cikgu yang memang nama kira tersohor dalam bidang forex trading ni. So boleh kata aktiviti, contohnya katakanlah pada raya tahun ni kita ada buat even yang kecil-kecil kita buat adalah kita buat hari tu kita buat pertandingan selfie time raya haji, itu je bersama family. Wow. So siapa yang selfie, asalkan dia trader daripada GKFX, siapa selfie paling menarik kita akan bagi 100 USD contohnya. Wow. So kita selalu come up dengan benda-benda macam ni. Contoh sebelum ni, hari tu kita sepatutnya buat event di Kedah tapi kita terpaksa cancel. Kita gantikan dengan kita buat CSR event, corporate social responsibility, yang mana kita buat pemberian face mask percuma kepada rakyat-rakyat di Alustar Kedah. Itu kita buat bersama Cikgu Ridho Rahman. Kita sebarkan dekat situ, kalau tak salah saya lah, saya lupa lah, 15,000 kot face mask kepada penduduk-penduduk di situ. Wow. So kita sentiasa lah come up, kalau boleh almost setiap bulan akan ada benda baru yang kita keluarkan. Untuk siapa yang memang join di bawah naungan community GKFX Prime, memang dia tahulah setiap bulan mesti ada something yang kita akan provide baru untuk trader-trader dekat GKFX. Baik. Menarik. Okey. Satu lagi, bila broker baru GKFX ni, bukan barulah, dah lama, cuma sekarang ni mengorak langkah tanpa
ada sekatan apa-apa yang akan terus melonjak dan melonjak untuk memberikan yang terbaik buat klien. So kebiasaannya trader ni dia akan bertanyakan tentang payah ke, mudah ke, spreadnya kan, bonus dia apa lagi, apa lagi item-item yang menarik, boleh menarik klien. Okay, saya akan share kat sini tentang apa promosi-promosi yang kita ada. Boleh, boleh. So, selain daripada kontes tadi tu, okay, kat sini kita ada 100% deposit bonus. So untuk 100% deposit bonus ni, klien perlu buat deposit minimum $200 untuk dapat 100% deposit bonus. Dan dia akan dapat up to 10,000. So maksudnya dia boleh, dia boleh deposit berkali-kali sehingga total bonus tadi tu dah mencapai $10,000. Banyak tu. Syaratnya apa? Syaratnya minimum buka akaun, minimum deposit $200. Then dia dapat 100%. Yang mana bonus ni hanya support margin. Oh, support margin. Support margin saja untuk dia buka lot size yang yang lebih besar. Lebih besar lah. Okay. So selain daripada 100% deposit bonus, kita ada 50% deposit bonus. Sama juga. Okay. Yang ni tak ada minimum. Yang ni sekecik-kecik deposit, sekecik-kecik sampai sebesar-besar, sampai sebesar-besar. Yang ni kita akan bagi up to $5,000. Maknanya setiap kali depo ataupun cukup setiap kali depo cukup saja total bonus tadi $5,000 lah. Maksudnya dia kena deposit $10,000 total baru dia dapat total $5,000 tadi tu. 50%. Oh, 50%. Yes. Okay. So dia akan guna untuk support margin. Sama, kita ada dua, 100% dan 50%. Barulah berani kan nak letak entak lot besar sikit kan. Ini pun dah cukup bagus dah. Okey, selain daripada tu, okey, selain daripada tu kita ada $50 cashback. Cashback. Cash bonus kita panggil. Okey, $50 cash bonus, yang mana klien perlu buat deposit sebanyak $250. Okey, dan dia perlu trade sebanyak 5 lot. Dia perlu trade sebanyak 5 lot dalam tempoh 1 bulan. 1 bulan. Dan dia boleh withdraw bonus $50 yang tadi. Maksudnya bonus ni adalah bonus boleh withdraw, kita panggil. Bonus yang boleh withdraw. Kalau istilah trader ni kita panggil withdrawable bonus, bonus yang boleh dikeluarkan. Oh, bukan no deposit bonus lah maknanya. Bukan. Okey, sekarang ni maksud dia dia kena depo $250 dan kemudian dia akan kena dapat trade $50 lagi. Okay, jadi $300. Tu bila dia trade cukup saja 5.00 lot, okay, dia boleh withdraw bonus $50 tadi tu. Bonus tu akan dipindahkan daripada kredit kepada balance. So daripada balance tu dia boleh keluarkan. Dengan syaratnya 5 lot. Cukup lot trade saja. Cukup 5 lot. Cukup lot trade dia boleh withdraw. So ni adalah bonus boleh withdraw. Dan dia juga support margin cuma $50 sajalah. Daripada 250 tu maksudnya 20% jelah bonus. Tapi okay, bonus tu boleh withdraw dengan syarat cukup 5 lot trading dalam masa 1 bulan. Itu pun dah menarik. Sangat menarik. Bonus ni antara yang top sekarang yang orang minta-minta lah. Siapa yang tak nak kan? Betul. 250. Kalau deposit besar sikit, contohnya 1,000, nak capai 5 lot tu orang kata sangat mudah. Mudah. Sangat mudah untuk capai. Kadang-kadang tak sampai 1 bulan, ada orang 2-3 hari pun dia dah berjaya capai bonus dah. Dah capai 5 lot dah. Daripada situ bonus terus kita akan transfer kepada balance. Dia untuk sekali depo ataupun misal kata dia dah depo dah cukup 5 lot, dia dapat bonus tu. Kemudian dia dah keluarkan dah untung, lepas tu dia depo lagi 250. Adakah still dapat yang 50? Dapat. Bonus ni kita boleh claim sebulan sekali sebanyak 6 bulan berturut-turut. So 6 kali dia boleh claim. So contohnya dia depo hari ni 250, dia trade, dia berjaya capai 5 lot, okay, dia keluarkan profit $50 yang kita bagi tu. Okey. Bulan depan dia dipu semula 250. Dia masih boleh dapat lagi sekali. Sebanyak 6 kali. 6 kali. Betul. Sebulan sekali lah kita kata. Sebulan sekali. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi nak tunggu? Okey, kalau ada apa-apa persoalan, boleh bertanyakan kepada dua tetamu kita daripada GKFX Prime ni. So apa-apa saja soalan lah, saya akan cuba dapatkan soalan daripada anda dan saya akan bertanyakan kepada tetamu kita. Baik,
spread lagi apa yang selalu popular sangat yang trader-trader kita leverage macam mana pula? Okay. Spread kita agak kompetitif lah. Okay. Mm-hmm. Tak kata terlalu tinggi, tak tinggi sangat, nak kata rendah pun tak rendah tak sangat, rendah lah. Sangat. Okay. Sesuai dengan rebate yang kita bayar untuk IB. Rebate affiliate yang kita bayar. Jadi kalau tanya saya untuk euro USD tu starting dia dalam 1.3 pip. 1.3. 1.3 pip starting. Kalau untuk gold lebih kurang 3.0 macam tu saja spek untuk gold. Ini yang mana yang trader-trader banyak minat trade lah kan. Euro, betul. USD, gold. Dia orang pun tahulah. GBP, JPY pun dalam 20 lebih spek kita. So sesuai lah dengan rebate yang kita bagi. Baik. Okey, boleh tak saya ataupun mereka kat luar sana, tak payah tunggu soalan dia orang. Berapa mudahnya cara untuk mendaftar, lepas tu cara nak depo, nak withdraw, itu semua benda yang paling ditekankan sangatlah. Kan? Okey, apa yang menarik tentang withdraw, depo, lepas tu pendaftaran untuk menjadi client? Okey, dua perkara ni. Untuk pendaftaran bagi saya sangat mudah sekarang untuk cara mendaftar. Okey, contohnya kalau kata siapa yang masih belum mendaftar, boleh tengok dekat caption untuk video ni, kita ada bagi link untuk registration account. Okey, okey, okey. Okey, dekat situ kalau dia pergi kepada buka account, dia hanya perlu masukkan nama, email dan nombor telefon saja untuk dia register kabinet terlebih dahulu. So once dia dah register kabinet, dekat situ baru nanti dia akan buka satu MT4 account trading. So dekat account trading tu pun tak susah. Sebab minggu lepas kita ada buat juga. So kalau siapa yang belum pernah register, okay, dia boleh log pergi ke buka account, masukkan dekat sini contohnya. Okay, so masukkan nama negara, nombor telefon, okay, email. Okay. Lepas tu create siap-siap password. Okay. Daripada sini saja dia sudah pun mendaftar untuk ke kabinet, masuk ke dalam kabinet. So once dia dah masuk dalam kabinet nanti, okay, dia akan pilih untuk sama ada buka account real ataupun account demo. Demo. So just pergi kepada buka account demo, buka account real, masukkan detail. Okay, contohnya yang untuk detail-detail alamat apa semua ni boleh type simple saja, nanti kita akan tukar mengikut IC. Oh, okey. Contoh, saya masukkan macam tu je, selesai. Lepas tu account trading. So, contohnya nak pakai MT4 ataupun MT5. MT5, okey. Jenis-jenis account, kebiasaannya trader kita akan ambil standard variable yang mana spread floating. Okey, USD, ini pula adalah password kita punya MT4. Buka account. Dan dah siap. Selepas saja buka account, macam contoh setengah broker, kita perlu verify account dulu sebelum kita melakukan deposit. Okay. Betul. Dekat GKFX Prime, verify account boleh dibuat kemudian. Maksudnya kita boleh terus buka account, deposit dan trade. Okay. Verify account ni hanya untuk pengeluaran nanti. So kalau orang yang belum verify account, kalau dia pergi bahagian pengeluaran, okay, contoh saya pergi ke bahagian pengeluaran ni dekat Danau, kena upload dokumen dulu. Tapi deposit tak ada masalah. Kita boleh terus pergi ke bahagian deposit. Dekat sini kita boleh pilih untuk teruskan. So ada 4 cara untuk deposit lah. Kebiasaannya kalau trader dekat GKFS ni, kita akan gunakan online banking lah. Online banking. Online banking pun rate sangat rendah lah. Kalau kita tengok contoh dekat sini, kita letak Maybank 100 USD untuk gerbang pembayaran. Sekarang kalau tak salah saya RM416. Maksudnya rate dalam lebih kurang 4.16. Dan kita tak ada sebarang charges. Oh, sekarang 4.15. So rate ni adalah setiap hari berubah. So sekarang 4.15. Maksudnya siapa yang withdraw pun $100 dia akan dapat $415 juga. Okay, tak ada sebarang charges. Tak ada langsung Tak ada langsung. Untuk deposit dan withdraw memang tak ada charges daripada broker. Untuk GKFS Prime lah, siapa yang menggunakan online banking. Baik. Online banking, selain daripada online banking? Selain daripada online banking, kalau kita pergi ke bahagian deposit ni, kita akan nampak credit card. Kita ada juga third party, yang mana kita ada e-wallet, Skrill, Netello dan StickPay. Kita ada 3 jenis e-wallet dekat sini. StickPay ni masih baru lagi, kita baru saja pakai. So kebanyakan trader Malaysia dia akan pakai Netello lah. Okay. Dan juga ada yang menggunakan Skrill. Credit card, credit card bagi siapa yang tak ada online banking ataupun memang menggunakan credit card, cuma credit card charges adalah agak tinggi.
Biasanya kita tak sarankan lah untuk pakai kredit card. Betul, kecuali orang yang memang pakai kredit, dia tak ada cash, dia memang nak guna kredit. Kita ada, dulu kita ada dua platform, FRCC dan juga lagi satu apa? Zotapay. Cuma kalau nak nampak Zotapay perlu verify account dulu, baru boleh nampak. Itu kena verify lah. Betul. Okay, okay. Untuk verify account tu, okay, kalau nak paling mudah, okay, just bagi dekat wakil-wakil daripada GKFX Prime, account manager ataupun BDM, bagi IC depan saja. Nanti kita akan proceed untuk verify yang lebih cepat. Sebab kalau dia upload dekat kabinet, dia mungkin ambil masa 1 ke 2 hari. Okey, faham. Maknanya kita pergi dekat account manager, account manager ke BDM ke WhatsApp IC depan saja. Tak perlu lesen, tak perlu bil telefon ke apa, tak perlu. Satu saja IC depan. Sangat mudah. Sangat mudah. Okey. Boleh saya ambil soalan? Boleh. Sambil-sambil itulah Wan Rosli, Wan Osman, kalau menetap di luar negara, boleh register JKFX Malaysia ke? Boleh ke? Dia duduk luar negara? Boleh, tak ada masalah. Dia kalau kata contoh, tak kisah daripada mana-mana negara pun, asalkan kalau even kalau kita tak ada office dekat sana pun tak ada masalah. Cuma bergantung kepada cara deposit. Contohnya kalau dia nak menggunakan online banking Malaysia, kita akan tukar kabinet tu untuk nampak Malaysia punya online banking. Contoh kata kalau dia menetap di Thailand, ada sesetengah, kita ada trader kita dekat Malaysia, tapi orang Thailand, dia buka kedai makan dekat Malaysia contohnya. Dia nak menggunakan bank daripada Thailand. So kita akan tukar kabinet dia ni, kabinet ni kepada Thailand punya kabinet. So kalau Thailand punya kabinet, dia akan nampak bank-bank Thailand. Kalau klien trader tu berada di China, bank-bank dia semua daripada China, kita akan convertkan dia punya account ni kepada China, dia akan nampak bank China. Mengikut customer tu tinggal di mana? Betul. Di negara mana? Betul. Cuma dia kena inform kita, kita akan convert lah. Kena beritahu lah. Kena beritahu lah. Okay. Baik, teruskan share. Sebab apa saya kena ulang. Kalau anda share, peluang anda, apa tadi Mi? Peluang 100 US dollar. Untuk kontes. Kontes sekejap lagi kita sembang. Okay, kejap. Pak Su kirim salam ni daripada Ridwan Rahman. Pak Su kirim salam dekat Helmi dan juga Razak Mutani. Okay, free gift JC from Zaki Abdul Rahman. Wow, ni lain macam ni. Ni link dia ke? Dia sendiri ke macam mana ni? Betul, di bawah Zaki adalah salah seorang IB kita, IB terbaru. So IB. Kalau siapa yang join kontes di bawah dia punya link, dia provide satu jersey percuma. Ini daripada pihak Cik Zaki sendirilah, bukan daripada GKFX. Pemurahnya dia ni. Okey, Zaki Abdul Rahman Okey, kalau ikut link dia dapatlah. Ini inisiatif IB sendiri. IB sendiri. Boleh ke kalau saya IB, saya ada something yang boleh untuk tawarkan kepada klien? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau boleh kita minta mengikut proper channel lah. Maksudnya kalau macam ni pada kita kan. Macam ni dia dah beritahu lah. Macam ni dia dah beritahu, tak ada masalah. Maknanya siapa yang ambil link dia dapat t-shirt, dia dapat JC. JC pun 780 sekarang, 100. Okey, Radhi, indek semua ada ke? Bagi link jap nak troker broker ni. Okey, Radhi QA, dia tanya macam mana dengan indek? Ada indek. Okey, dekat GKFX ni untuk daripada segi produk trading, kita ada 5 produk. Yang pertama 5. adalah forex currency. Currency kita ada dalam lebih kurang sekarang dalam 90 jenis pair. Currency untuk trade. Selain daripada currency, kita ada index. So index ni kebanyakan index semua kita ada lah. Macam contoh normal yang orang trade adalah Dow Jones, SP500. Cuma yang kita tak ada adalah HK50. Hang Seng kita tak ada. Ada yang ada, ada yang tak ada. Hang Seng saja yang tak ada. Sekarang Hang Seng kita disable sebentar. Selain daripada tu semua index kita ada. Selain daripada index, kita ada share. Okay, share ni maksudnya stock market lah. Apple, Alibaba dan sebagainya. So kita ada share daripada 5 negara. Share daripada US, daripada UK, daripada Itali, Jerman dan juga France. 5 negara Eropah dan juga US lah. US top share lah, top share yang biasa orang itu trade. Itu pun yang orang biasa nak pun. Betul kan? Yang biasa orang trade macam contoh Apple, Facebook, Google dan sebagainya. Yang eBay. Keempat? Yang keempat komoditi. Kita ada commodity. Kita ada commodity ni normal lah. Gold, silver, natural gas, crude oil, Brent oil, future, semua tu kita ada. Okay. Dan crypto. Yang kelima adalah cryptocurrency. Cryptocurrency pun ada. Cuma cryptocurrency dekat GKFX kita ada 4 jenis crypto. Kita ada Bitcoin, kita ada Lite, Dash dan Ripple.
Ethereum. Kita ada 5. Betul. Kita ada 5 cryptocurrency. Cryptocurrency dia ada peminat-peminat dia sendirilah. Semua ada dekat laman web. Semua ada dekat laman web. Okey, Radhika, kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda terus pergi ke MyGKFX Prime. So sana senang, anda nak terukai ke, nak tahu mengenali. Bagus ni cara dia nak terukai, saya suka. Okey, di sini kami pun ada link juga, tak ada masalah, anda boleh tekan link daripada CTC juga. Yang share, thank you, terima kasih share. Kibas Anis, macam mana ni? Apa ni soalan dia ni? Macam mana dengan swap? Okey, macam mana dengan swap? Okey, untuk swap free di GKFX Prime, minimum untuk apply swap free account, Islamic account, adalah $50 bagi Muslim. Maksudnya untuk Muslim, dia boleh apply swap free, dia kena submit dekat kita gambar IC dia. Okey. Okey, dengan minima deposit sebanyak $50 boleh apply untuk swap free account. Cuma dia bukan di kabinet, kena bagi tahu dekat account manager, kita akan convert. Oh, dia kena bagi tahu secara fizikal lah. Betul. Kita akan convert. Selepas buka account tu, okey, untuk dia apply swap free tu dia kena deposit terus. Maksudnya kalau dia apply saja account, buka account biasa, lepas tu dia saja-saja nak apply swap free, tak boleh. Oh, maknanya kena beritahu lah. Dia kena deposit dan dia kena maklum. Okey. Deposit dan juga maklum. Okey, tuan-tuan diharapkan siapa tadi ni? Swap free . Ni daripada Kibar Syam. Okey. Syamil dan Syekh, kemudian Wan Rosli, Wan Osman, crypto market open 7 day a week tak? Dia kata seminggu. Oh, yeah. Untuk kita punya Bitcoin je 7 hari seminggu. Yep. Okey, Chun. Sebab saya nak pergi ke tempat lain ni, saya ambil soalan dulu. Okey, dah share Syamil, terima kasih. Tunggu, anda dapat 100, kemudian ada $50 untuk 4 orang. Kuis. Dengar apa kita orang sembang ni. Soalan semua senang je. Okey. Dan share Syamil. Okey dah. Baik. Kita nak tahu juga tentang bonus reward kita dah. Tentang satu belum sistem PAM dan juga MAM. Okay. Yang terdapat yang saya ketahui, tapi saya tak tahulah dia secara lebih detailnya. Okey, dekat GKFX Prime ni, bagi fund manager lah yang mana menguruskan dana daripada dia punya klien sendiri ataupun investor sendiri, kita menyediakan tiga, kita tak ada copy trading system, tapi kita menyediakan tiga cara untuk fund manage. Yang pertama, kita ada multi terminal. Multi terminal biasalah MT4. MT4, cuma kita boleh login multiple MT4 account at the same time dan kita boleh trade ramai-ramai serentak. Okey, yang kedua kita ada MAM which is multi account manager. Multi account manager ni kalau di GKFX Prime ni, siapa yang register sebagai multi account manager, kita akan bagi dekat dia satu software yang dia perlu install. Okey, setiap klien yang join dia punya MAM, dia akan nampak dekat dia punya software tersebut. So daripada situ dia kena set lah untuk lot allocation dan sebagainya. Okay. And then master ni dia akan dapat satu master account. Master account ni dia akan nampak fund terkumpul. Contoh katakanlah kita bertiga, saya boleh nampak. Betul. Saya contohnya saya deposit 1000 sebagai master. Pak Su masuk 1000, Cik Helmi masuk 1000. So dekat kita punya software tu kita akan nampak $3000, 1000, 1000, 1000. Oh, so saya kena setting siap-siap lot allocation. Contohnya saya nak set equal based on equity. So maksudnya saya kena entry minimum 0.03 supaya ketiga-tiga account ni akan open order 0.01. Kalau saya buka 0.06, semua 0.02. Dia bagi-bagikan terus lah kat situ sistem. Betul. Cuma kita akan trade, master akan trade daripada master punya account, dia akan segregate kepada follower ataupun kita panggil sebagai slave. Itu adalah multi account manager. So profit sharing untuk kita punya MAM bergantung kepada master sendiri. Dia boleh set daripada 10% sehingga ke 50-50 terpulang. Dia kena inform dekat kita, kita akan daftarkan dia. Itu terpulang kepada master lah. Kalau master kata 73 lah. Kalau 50-50 lah. Untuk profit sharing MAM, faham. Memang kita fixkan kepada sebulan sekali. So setiap awal bulan dia kena renew jugalah, bukannya bukan profit sharing tu akan keluar sebulan sekali. Okay. Profit sharing tu macam sistem
Kalau sistem, kita akan gunakan software, which is soft effect yang kita guna. Maknanya sekali saja digunakan ataupun ada period time? Tak, dia software tu hanya digunakan untuk nampak senarai investor dan set allocation lot size sahaja. Itu. Lepas tu bila dia dah trade pakai telefon pun boleh. Alright. Nak kena jelas betul-betul tu. Betul. Dia bukannya nak kena gunakan software tu 24 jam menghadap depan PC, tak. Kalau multi terminal, ya, kena trade menggunakan PC sahaja, phone tak boleh. Okay, baik. Sebelum masuk kontes, teruskan share dan juga tunggu kuis di hujung. Ada $50 untuk setiap pemenang. Akan mencari 4 eh? 4 orang pemenang. 4 orang pemenang. Kemudian untuk yang pengongsi juga ada peluang. So, kita nak cerita tentang kontes lah. Kontes. Sebab ini akan berlaku bulan depan eh? Betul. Bermula 1 hari bulan tepat atau macam mana? 1 November tepat. Okay. Jom kita ceritakan pasal kontes ni. Jadi boleh cerita, saya pun cakap banyak lah. Tak kisah mana-mana pun. Okay, untuk kontes ni, okay, kita panggilkan nama Profit Spring Contest 2020. Okay. Okay. Yang mana hadiah dia, kita ada 3 pemenang. Okay. Tempat pertama, hadiah dia bernilai USD $3,500. $3,500. Tempat kedua, pemenang akan membawa pulang USD $1,000. Dan tempat ketiga USD $500. $3,500, $1,000 dan $500 dan okey. $500. Okey. Syarat penyertaan sangat mudah. Okey. Trader boleh buka akaun seberapa banyak yang dia nak, yang mana setiap akaun harus membuat deposit USD $100. Tak lebih, tak kurang. Okey, dia buka je akaun, lepas tu dia maklumkan kepada wakil DKF Prime lah, okay, untuk dia join contest. And once dia dah join, dia dah daftar, kita akan masukkan ke channel rasmi Telegram kita, yang mana dia boleh tengok performance setiap hari. Kita akan letak dia sahaja, semua kita akan letak update top 10 peserta. Top 10 kita akan letak dalam channel kita, dan investor password pun kita akan share. Betul. Supaya semua orang boleh tengok. Oh, itulah tu. Bila kontes, bila kita dapat tengok sendiri, ramai yang boleh saksikan, rasanya lebih teruja lah. Lebih real lah. Kan? Kita bukan nak apa, yang peserta tu satu. Yang bukan peserta ni. Betul. Cakap, wah, dia thrill dia lebih. Rasa dia memang dia lagi boleh tengok lebih. Trader ni macam mana cara trade dia. Yeah. Trader ni macam mana cara trade dia. Dia boleh kaji dari situ. Okey, dan tempoh dia pula hanya sebulan. Betul. Tempoh kontes kita adalah sebulan. Okey, yang mana kita akan mula daripada 1 hari bulan 11, okay, dan akan tamat pada 30 hari bulan 11. 30 hari bulan 11. Yes. Tu dalam tempoh sebulan tu, trader yang mendapat gain paling tinggi, dia baik, akan dikira sebagai pemenang. Gain tinggi je? Gain tinggi je menang. Sebelum ni kita ada, sebelum ni kita ada syarat. Hmm. Okey. Kena trade 2 lot dan juga setiap entry 2 minit ke atas. Okay. Tapi syarat tu hari ni kita decide untuk kita keluarkan kita daripada postkan rule pertandingan tu. Okay. Jadi lebih mudah dan lebih cerah peluang untuk menang kontes. Oh. Hujung bulan je gain paling tinggi dia menang. Cuma untuk menyertai kontes ni, dia tak boleh lah nak masuk pertengahan bulan, nak tunggu hujung-hujung bulan, nak tengok list tu siapa. Dia kena join awal sebelum start kontes. Saya baru nak cakap bahawa macam ni aku masuk tengah jalan. Aku dah tengok orang kan. Tak boleh, syarat dia kena join sebelum start. Maknanya penyertaan akan ditamatkan sebelum pertandingan. Maknanya 31 Oktober lah. So bila dah kata, misalkan ada 100, satu orang tu je dah pertengahan dah tak boleh masuk dah. Betul. Tapi tapi yang dah join tu, kalau pertengahan jalan dia MC, dia nak buka akaun baru, nak join balik boleh. Tak, peserta tu juga. Peserta tu juga. Peserta yang dah join boleh join semula kalau MC. Contohnya, kalau MC dia nak try lagi sekali dia boleh join. Tapi orang yang belum register sebelum 30 hari bulan memang tak rasa lah. Memang tak boleh join. Tak boleh join. Tak layak. So, bila lagi? Anda di luar sana, mudah saja, 100 USD, lepas tu dia tak ada lot pula tu untuk penyertaan, janji ada akaun, lepas tu anda boleh, misalkan telah paksu nak masuk, terus buka 4 akaun. Boleh, tak ada masalah. Tapi setiap akaun wajib deposit 100 USD. Ataupun deposit je terus 400, inform dekat kita punya account manager, akan pecahkan lah. Cuma akan ada 4 akaun. Kalau 4-4 ni gain cantik-cantik macam mana? Kita akan ambil yang paling tinggi saja. Oh, yang okey. Contohnya tekanlah yang paling tinggi, dia dapat 400, naik 100 jadi 400 USD. So itu adalah yang paling tinggi lah.
kita akan compare dengan peserta-peserta lain lah. Kita tetapkan syarat 100 USD supaya senang untuk trader-trader lain nak tengok. Yalah, betul dia lah. Tengok balance je. Kawan ni 500, dia tahu dia 400. So ada lagi 100 nak kejar. So kalau kita buat dalam bentuk percentage, dia pening nak tengok je, ada orang yang dipo 500, ada orang dipo 1000. So sebab tu kita tukar konten ni, kita tetapkan semua 100. Oh, daripada 100 kita nak tengok siapa yang paling besar gain. Maknanya kalau dia depo 500 pun dia ada 5 account lah kat situ. Kena ada 5 account. Orang lain boleh tengok jugalah. Senang, bukanlah orang lain memang boleh tengok, cuma senang nak tengok. Senang nak tengok. Tak payah nak darab bahagi, tak payah. Just tengok balance saja. Maknanya orang yang tak apa-apa tahu pun, oh, tahu dah ni modal 100. Kalau dia gain sampai 1000 2000 dolar pun. Betul. Jangan lepaskan peluang anda. Kalau anda gain pun duit anda, lepas tu hadiah lagi dapat. Okey. Okay, so pertandingan ni hanya sah untuk trader manual saja. Untuk EA memang tak dibenarkan lah. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Nak pakai EA pun boleh. Boleh. Wah, macam ni info lah pula. Okey. Sepanjang konten profit boleh withdraw tak? Okey, sepanjang okey, kalau dia dah gain. Yalah, macam dia cakap, dah. Kalau dia dah gain, boleh withdraw tak? Sepanjang kontes, sebarang withdrawal ataupun even internal transfer tak dibenarkan. Tak, so dia kena tunggu sehingga 30 November dulu. 1 Disember lah. Oh, sebab nak kira dalam masa sebulan tu. Sebab kita nak senang kira daripada side orang lain pun, dia just tengok balance. So kalau contoh ada duit masuk pula ataupun keluar pula, susah untuk investor-investor lain untuk pantau. Okey. Bisa kata kalau dia dah lost, dia buka akaun lain kan? Dengan betul, 100. Dia kena buka akaun lain. Jadi dia jadi baru balik lah. Betul. Okey. Macam ni, okey, Muhammad Fikri dia tanya pasal sepanjang kontes boleh tak withdraw? Tak boleh. Jadi tak memang boleh. Tak boleh lah. Sepanjang tamat kontes tu boleh lah. Okey, tak apa. Gain je banyak-banyak. Kira duit simpanan sebulan tu. Kan? Tahan aja duit tu. Okey, baik. Ada tak soalan lain? Soalan lain tak ada. Okey. Tentang kontes, dia memang tak ada masa terhad dalam masa kontes. Dalam sebulan tu tak ada lot yang macam ditetapkan. Maknanya ini betul-betul rule untuk orang trade saja. Dia tak ada rule orang trade lah. Bukannya rule kau kena pastikan ni tak ada lah. Memang mudah lah. Kalau contoh dia deposit 100, dia entry hari tu 1 sen je terus untung $100. Dia dah tak nak trade sampai sehujung bulan pun tak ada masalah. Contoh katakanlah orang lain semua MC ataupun gain tu kecil, dia tak nak trade, dia nak selamat. Dia tunggu sampai habis kan. Selalu bila kita buat kontes biasanya macam tu lah. Wah, kalau macam tu ramai yang tunggu last minute ni. Masing-masing kita ada strategi masing-masing. Tapi kena daftar lah. Tapi kalau tunggu last minute, belum register sebelum 30, tak dibenarkan join lah. Yang ni penting lah yang daftar sebelum 31 Oktober sahaja. Dia tak ada penambahan di tengah-tengah bulan November tu, tak ada. Okey, kalau nak daftar sekarang, hanya syarat sekali, syarat penyertaan, buka akaun, deposit $100 untuk setiap akaun. Tak ada had penyertaan. Okey, so kontes akan bermula pada 1 hari bulan November sampai 30 November selama genap sebulan, yang mana pemenang akan dikira mengikut gain yang tertinggi. Senang. Dengan bermodalkan 100 USD, berapa banyak, berapa tinggi gain dia boleh buat, dialah pemenang. Gain tu dapat. Padahal pemenang pun dapat. Lagi satu syarat yang kita terlupa tadi. Sebelum 30 hari bulan November tu, order mesti ditutup. Order mesti ditutup selewat-lewatnya 30 November. Sebab kita akan tengok pada balance. Sebelum, tak boleh ada floating lah. Maknanya, okey, paling masa yang paling cantik lah sebelum 12 malam. Tak, memang 30 hari 5 pagi lah. 5 pagi lah ikut waktu market lah. So maksudnya order semua posisi mesti ditutup sebelum 1 Disember. Maknanya 30 tu dah. Betul. Tak boleh ada floating lah. Contohnya walaupun gain dia 1,000 pun, dia punya equity 1,000 USD, tapi sebab dia ada float, dia tak nak close order dia, dia automatic akan disqualify. Kita takkan ambil kira dia punya penyertaan lah, sebab dia tak tepati dia tak, syarat. Dia tak close position. Wajib tutup posisi sebelum 1 Disember. Baik. Kena clearkan position. Baik ya. Ini sangat penting. Syarat dia tak berapa ada syarat pun, cuma syarat penyertaan sebelum 1 hari bulan November. Syarat close account
30 November, yeah, sebelum masuk 1 Disember. Kalau anda tak close account, itu tandanya anda tidak dikira dalam penyertaan itu. Okay? Ada apa-apa persoalan, boleh terus bersama dengan kalau ada soalan je lah beritahu. Okay, sebab saya terpandangkan satu ni. Ada sebarang free gift tak untuk join? Free gift untuk? Join, untuk join kontes. Untuk yang menyertai kontes. Ada tak free gift? Buat masa sekarang kita belum menyediakan apa-apa free gift lagi. Mana tahu minggu depan tiba-tiba ada pula kan. Tapi kalau kata orang yang berminat untuk join, dia boleh join dulu kita punya Telegram rasmi kita. Kita punya Telegram rasmi, boleh search community GKFX ataupun Profit Sprint channel kita, Profit Sprint 2020. Okay. Setiap hari kita akan update senarai peserta dekat situ dan apa-apa jenis offer ataupun ubah suai TNC, macam contoh kita tarik balik 2 minit tu, semua kita akan update di situ. Update di situ. So contohnya kalau ada sebarang free gift ke apa yang kita nak war-war akan datang, kita akan inform di kita punya channel rasmi. Saya faham lah. Maksud dia, dia nak menyertai ini kalau dia nak nampakkan dia tu peserta, dia dapatlah baju. Contoh tanda-tanda yang dia sebagai peserta. Okey, mungkin Cik Razak boleh dengan ini boleh fikir-fikirkan benda tu kan. Boleh, tak ada masalah yang tu. Okey, peluang anda ni sebenarnya dah okey, saya dah dapat daripada Boboy, orang yang share. Terima kasih, terima kasih. Ramailah, ada Freddy, ada Yuk Siu, Muhammad Fahmi, Don Aziz, Zaki Putra, Fek Zulhelmi. Oh, ramai. Ini untuk 100 eh, Boy. Okey. Untuk hadiah 100. Baik, kita ada lebih kurang 9 minit lagi untuk bersama. So, ada apa-apa yang tertinggal tak kita sebutkan. Tapi tak apa, insyaAllah kalau ada tertinggal yang penting pun kita boleh forward ke minggu hadapan. Okay, lagi satu kita nak share pasal kontes juga. Okay. Cuma kita nak cerita pasal benefit untuk IB. Kalau IB yang berminat untuk promote kontes ni. Okay, maksudnya selain daripada normal IB, dia akan dapat daripada segi rebate daripada trading. IB juga kita ada benefit lain yang kita bagi sekiranya dia promote khas untuk kontes ni. Maknanya IB, dia ada benefit lain. GKFX sendiri. Betul. Kalau dia misal katalah dia dapat tarik customer untuk menyertai kontes ni, maknanya ada additional benefit yang dia akan insentif dapat. Insentif yang kita bagi. Insentif yang kita bagi. Okey. IB, okey. Siapa yang dah jadi IB untunglah kan. Okay. Promote kakao. Yang penting sekali kita nak tengok prestasi trader-trader di luar sana, nak menguji macam mana ilmu yang telah pun kita belajar, kita praktikan. Kontes ni kadang-kadang menaikkan semangat satu, keyakinan, kesabaran, money management, semualah. Baik, sekejap, ada lagi dan share. Kemudian nama saya tak ada ke share nama anda, siapa ni? Syamil Salbatau. Syamil Salbatau. Tak tahu, mungkin sempat lagi ke tak sempat ke. Syamil Okey. Tak share banyak-banyak. Kita pun sebenarnya dah nak buat pengiraan sebenarnya. Di awal rancangan. Patutnya di awal rancangan tadi anda share banyak-banyak. Kalau register sekarang tapi boleh trade pada tengah bulan November. Okey, ini satu pertanyaan daripada support lah. Kalau register sekarang tapi trade pada tengah bulan November, boleh, tak ada masalah. Dia cuma perlu register sebelum 30. Sebab tu kata kalau siapa yang join kontes ni, actually dia tak rugi apa-apa. So kalau contoh dia tak mau join kontes pun, dia boleh treatkan account tu sebagai account biasa. Ataupun contohnya dia nak tunggu orang lain dulu punya performance. Kalau dia tengok ramai orang MC, tak ada orang, baru dia nak join. Ataupun dia tengok minggu pertama orang dah gain 1000%, 2000%, dia decide untuk cancel, dia boleh withdraw balik duit tu. So tak ada masalah untuk keluar masuk ataupun trade pada bila-bila masa. Cuma syarat wajib register dulu sebelum 31. Itu je. Oh, okey. Asalkan jadi kalau dia nak berhenti di tengah jalan pun boleh? Boleh. Kalau dia tengok orang lain, dah merapu-rapu gain sampai 2000%, 3000% kan. Okay. Dia tak nak fight, okey, dia boleh keluarkan balik. Inform kita je, tarik keluar daripada kontes. Tarik keluar daripada kontes. Oh. Trade macam biasa. Ataupun jadikan account tu account biasa lah. Kita tukarkan account tu jadi biasa. Oh, rugilah kan? Betul. Okey, baik. Bila nak habis siap mesti ada. Okey, USD 30 spread BTC speed. Apa ni? Spread untuk Bitcoin dan Dojo. Okay. US 30. Okey. Sikitlah, boleh lah sikit.
Okay, sekejap eh, yang tu kita nak kena share. Sebelum tu sambil-sambil Helmi nak cerita pasal yang benefit IB tadi kalau promo contest. Okay. Cara-cara dia tu. Untuk IB yang register dengan GKF at Prime ni, okay, kita akan bagi insentif sebanyak RM15 jika ada satu klien yang join kontes. Right. So kita letakkan syarat minimum untuk dia bawa, untuk IB ni bawa sebanyak 10 orang ke atas. Baru kita bayar insentif sebanyak RM15. So lagi ramai dia bawa, kalau 100 orang dah RM1,500 insentif yang dia dapat. Itu untuk IB lah ya? Untuk IB. Dan rebate pun dia dapat. Macam mana CTC pun kena promote kau-kau ni. Rebate daripada peserta kontes yang trade tadi tu, okay, dia dapat rebate juga. Okay. RM15 tadi pun dapat. Rebate peserta kontes trade pun dia dapat. Juga. Dan kalau peserta yang dia promote tadi tu menang kontes nombor 1 USD 3,500, mm-hmm, IB akan dapat USD 500. Okay, baik, kita dah bersedia? Dah. Baik, kalau dah bersedia, kita akan buat sambil-sambil tu nak bagi 4 soalan ataupun soalan tu nak dibagi selepas spin. Selepas spin pun tak apa, kita nak jawab dulu soalan tadi. Soalan dari seorang bertanya berkenaan dengan spread untuk spread untuk Dow Jones. Kalau kata untuk GKFM, saya pun nak kena tengok sebab jarang trade. Okay, untuk Dow Jones, kita punya Dow Jones, kita menggunakan satu desimal. Okay, spread adalah 20. Kalau saya tengok dekat sini, cuma okay, kalau nak lagi mudah, better register di link yang kita bagi tadi, okay, untuk tengok sendiri live sebab dia adalah floating punya spread. Okay. 20. Dan untuk Bitcoin, dia dalam range 4,000. Range 4,000. 4,000. Cuma Bitcoin ni kita punya leverage paling tinggi adalah 1.5. 1.5. 1 nisbah 5. Untuk komoditi kita punya leverage adalah pada 1.100. 1.100 untuk komoditi dan untuk gold 1.200. 1.200. Untuk forex itu, kita boleh pergi sampai 1.1000. Leverage. Okey, diharapkan siapa tadi tu? Radi, okey eh. Dapat kan Radi, kalau boleh Radi ke website GK FX. Apa? GKFX Prime. MYGK. Macam mana? GKFXprime.com je. Tak ada my-my eh. My-my tu adalah kabinet. Kabinet. Bila okay, dia log masuk tu jadi my GKFX Prime. Okay. Baik, sebab kita tak banyak masa, so nama-nama anda dah ada pun di ruangan komen. So kita akan buat spin sekarang. Kalau yang dah menang minggu lepas macam mana? Tak boleh join dah. Disqualified. Kalau naik lagi disqualified. Okay. Kita spin lain. Alright. Okay, spin balik. Boy dah bersedia, boy? Tengok video. Okay, kalau anda semua dah bersedia, kita akan buat spinning sekarang. So 3 2 1. Saya spin. Putar halik. Saya putar halik. Saya putar baksu. Dah ada pemenang? Belum pusing kat sini. Dah kat sini baru. Sini? Oh, ya. Sini baru pusing. Cuk. Eh, cik kutu. Kita punya pemenang adalah kita punya speaker sendiri. Speaker? Nak pilih lagi? Boleh. Cik Kudidong boleh, tak ada masalah. Dia bukan terikat dengan broker. Cuma dia adalah kita punya penceramah jemputan pada event-event di luar kawasan Kuala Lumpur. Tahniah kepada Cik Kudidong. Kita dah ada pemenang 100 USD dah boleh join kontes kita, tak ada masalah. Okey, 4 soalan daripada 2 daripada Razak, 2 daripada Elmi. Silakan. Okay. Yang senang-senang eh, yang senang-senang. Yang senang-senang je. Sama macam minggu lepas je. Okey, sama. Okey, saya akan bagi soalan pertama. Boleh? Okey. Berapa minimum deposit untuk cash rebate? Untuk $50 cash rebate, berapa minimum deposit yang perlu dibuat untuk $50 cash rebate? Cash bonus, yang bonus boleh withdraw yang tadi. Yang boleh withdraw tadi. Oh, okey. Yang boleh claim sehingga 6 kali. Berapa minimum deposit yang perlu buat? Yang ni untuk 50% tu kan? Untuk $50 cash rebate. Bukan 50% deposit bonus. Yang kalau dia capai 5 lot, dia boleh keluarkan $50 dah. Okey, faham. Saya dah ingat. Berapa minimum deposit? Okey. Untuk promosi $50 cash rebate. Kalau dah ada, letakkan jawapan anda, boy akan cari siapa yang tercepat. Okey. Untuk yang $50 ya, penambahan $50 kalau tambah, dia akan tambah 200 dia akan tambah $50
dan cukup syarat untuk boleh withdraw. Betul. Ah, yang tu tadi. Kita ulang lagi sekali, hadiah untuk kita punya lucky draw kali ni adalah kita akan menyediakan $50 modal untuk join kontes. Wow. Dan dia perlu top up $50 lagi. Okey, untuk menyertai kontes. Ui, laju dia ni, dah ada pemenang dah. Dah ada. So, ada. Soalan kedua. Okey. Kita masuk ke soalan yang kedua. Mhm. Soalan kedua. Ini lagi mudah. Lagi mudah kan? Bilakah tarikh tutup penyertaan Pitch Sprint 2020? Tarikh tutup eh? Ya Allah. Tarikh tutup takkan tak tahu. Okey, ini ini untuk $50 lagi. Kita nak seorang lagi pemenang. Betul. Tarikh tutup penyertaan, bilakah tarikh tutup penyertaan Pitch Sprint 2020? Tarikh tutup untuk penyertaan last dia bila? Laju dah ada dah laju. Okey, saya tak catat ya nama pemenang, nanti Boboy akan beritahu saya lah. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Okey, untuk soalan yang ketiga kita nak tanya berapakah leverage tertinggi bagi trader forex di GKFS Prime? Leverage tertinggi bagi forex, berapakah leverage? Ini pun saya ingat. Dan kemudian soalan yang terakhir, nanti tu saya tengok dulu ya. Dah ada. Okey. Ini yang tercepat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sudah ada pemenang. Ya, sudah ada pemenang. Dah ada pemenang. Leverage-nya berapa ya untuk currency forex? Okey. Dan soalan ke terakhirlah. Soalan terakhir berkenaan dengan kita punya kelas. Yang mana tadi awal-awal tadi kita dah cerita berkenaan kelas. Okay. Bilakah hari yang kita menyediakan kelas percuma di kita punya center di Bangsa? Bila kita punya kelas, jadual waktu kelas? Okey, kelas pertama di Bangsa. Siapa ingat kelas yang di Bangsa? Okey, dah laju. Nanti saya minta Boboy bagikan nama, saya akan sebutkan dan kita akan beritahu juga. Nanti pihak GKF akan contact dia orang lah. Kita akan yang contact. Okay. Hubungi pemenang. Jadi ribuan terima kasih kepada semua. Wow, seronok korang main spin lagi, kuis lagi. Wah. Okey, Boboy akan letak di ruang komen ataupun dah ada. Cantik. Sebelum kita berakhir, saya akan bacakan pemenangnya adalah, okey, ini daripada Boboy ya. Pemenang kuis lucky draw untuk share Rizwan Rahman, kemudian pemenang kuis untuk hari ini Ahmad Farhan Ramli, yang kedua Zaki Abdul Rahman, yang ketiga Zulkifli Abbas, yang keempat Muhammad Azwan. Ini tanya. Sekali lagi, saya nak tahu staff memang, kalau staff memang tak dapat lah. Tak dapat. Tapi semua ni adalah pelanggan. Okey. Baik, tahniah kepada Rizwan Rahman, Ahmad Farhan Ramli, Zaki Abdul Rahman, Zulkifli Abbas dan juga Muhammad Azwan. Tahniah kepada anda dan juga ribuan terima kasih saya nak ucapkan kepada dua tetamu kita. Terima kasih Pak Su. Razak dan juga Hilmi, dan mungkin insya-Allah minggu hadapan kita akan bertemu lagi, sebabnya kita tengok yang melihat kan. Betul. Ada yang sampai 100 atas. So maknanya kita kena teruskan. Sebabnya kita tahu mereka ni ada banyak peluang untuk bersama dengan broker GKFX kalau diberikan peluang, sebab kita nak lebih
mereka rapat, dia kenal betul-betul apa itu jika efek. Yeah? Baik, terima kasih. Sekejap. Untuk minggu hadapan, okay, kita akan bersama balik, tapi bukan daripada saya ataupun Encik Elmi. Okay. Kita akan panggil wakil IB daripada GKFX Prime, okay, untuk dia kongsikan sedikit sebanyak pengalaman menjadi IB di GKFX Prime lah. Okay. Yang sudah, kita akan ambil IB yang sudah lebih daripada satu tahun bersama dengan GKFX Prime. Baik. So daripada situ IB-IB lain ataupun trader luar sana boleh dengar sendiri pengalaman daripada trader, bukan okay, daripada pihak broker sendiri. Ada lucky spinning ada? InsyaAllah nak. yang tu nanti saya kena rancang dengan IB. Kita nak tarik pendengar ni. InsyaAllah. Kasi dia orang tengok je kan. Bagilah dia orang sikit. Okay. Yang tu kita akan update semula. Yang penting, ya, semua informasi berkenaan dengan broker kita akan pamerkan di kita punya Telegram channel. Telegram. Telegram group. So pastikan anda join community GKFX. Itu adalah kita punya group community di Telegram. Dan Profit Sprint 2020, itu adalah kita punya Telegram channel. So di situ yang kita akan update apa-apa jenis promosi. Baik. Daripada GKFX. Okay, mana yang tak menang, bukan tak menang, belum dapat lah, belum peluang, belum rezeki. So mana tahu minggu lagi satu, minggu depannya insyaAllah akan dapat pemenang. Dan terima kasih Saudara Razak. Sama. Dan juga Henry. Terima kasih Pak Su. Dan juga broker GKFX Prime ni kerana menaja segmen untuk hari ini dan juga segmen satu lagi selepas ini bersama dengan Dr. Forex. Dan jangan lupa stay tune bersama dengan CTC.FM untuk segmen yang kedua daripada GKFX Prime. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.